Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya. Di video yang lepas, kita telah melihat salah seorang pengguna TikTok iaitu Alfranco Andrew telah mendedikasikan page TikTok beliau untuk mencari bukti bahawa terdapat gangguan di rumah beliau lah. Daripada hari ini kita akan menyambung untuk part kedua daripada video tersebut lah. Jadi, mari kita saksikan. Aku cek, hei, hei. Rambut saya. Aduh, hai rambut ni. Oi, rambut datang dia. Oi, pintu tu sini. Aku cek tu mari. Oi, dahsyat sih. Oh. Video pertama tak tunjuk, tapi video kedua ni tunjuk nampak. Nampak dia datang lah. Speechless kejap. Tengok video macam tu. Tapi kalau diikutkan, dia cuma tunjuk sikit je lah. Dalam video tu dia cuma nak tak tunjuk lah. Tapi comel lah kucing. Dan bila ia berlaku, salah seorang daripada sahabat beliau telah cuba memberi cadangan lah kepada beliau untuk mengontak benda tu sendirilah. Dan dia menerima cadangan itu dengan hati terbuka dan tak tahu lah. Dan dia merakam sendirilah video ini. Jadi, jom kita tengok untuk part ketiga. Aku sendiri tak berani sebenarnya. Tapi tu lah, tengah malam. Berangkat aku 1 pagi ni. Tapi lah, untuk menonton YouTube ni pasal baño, bueno, me dijeron. Ah, pues con la Lili, en la misma antigüedad. He traído una vela y un espejo y voy a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes. Ah, pues me dijeron, por favor. Está cramado. Uy, Juan, lloramos. Ah, con chido, madre. Ey, ¿dah, kenapa? Masalah. Masalah kat tengah video gini tengah malam. Memang tak seronok betul. Tapi itulah. Boleh buat. Tak nak cakap apa lah. Sebab bagi aku benda-benda macam ni memang agak seram lah. Air belurung belakang kalau fikirkan balik. Begitulah. Dia sendiri kontak dengan benda tu dalam bilik mandi je. Itulah ikut sangat cakap member kan. Dia, Franco Andrew ni masih tak berpuas hati lah dengan apa ni, apa yang dia buat masa dalam bilik mandi tu. Jadi, apa yang dia buat ialah dia memasang sendiri CCTV di dalam bilik dia untuk melihat sendiri apa benda yang selalu duduk kacau dia tu. Jadi inilah hasilnya lah daripada video tersebut lah. Kita tengok lah video tersebut apa benda dengan CCTV lah. Alah tak seram lah. Mesti seram. Baiklah, jadi begitulah videonya. Jadi pada anda semua yang sukakan paranormal macam gini, cuba anda komen di bawah. Adakah ini video ni betul ke ataupun dibuat-buat oleh Franco Andrews ni lah. Jadi harap in the future kita akan teruskan lagi lah dengan reaction video horror ni. Tapi kita akan cari video yang lebih seram. Alright, betul tak? Alright, stay tuned and see you in the next episode. Like, subscribe and share. Alright, thank you.